Jumpa lagi dengan saya di channel Semi Yoga. Untuk sequence yoga hari ini saya akan memberikan tips bagaimana kita melakukan meditasi. Karena ada teman dari channel Semi Yoga ada yang request minta dibuatkan video untuk meditasi. Ada tiga hal saat kita melakukan meditasi. Pertama, sebelum meditasi adalah kita lakukan dulu beberapa asana untuk menunjang agar kita duduk di dalam meditasi bisa tahan. Karena dalam kita melakukan meditasi tentunya kita harus duduk, diam, di mana kita harus benar-benar bisa fokus pada saat meditasi. Jadi tidak terganggu dengan tubuh yang tidak support pada saat kita melakukan meditasi dengan duduk dalam waktu yang lama. Terus kedua, pada saat kita meditasi, itu kita harus melakukan nafas, yaitu pranayama. Bagaimana cara pranayamanya adalah kita lakukan pranayama Vi sama Vritti. Yaitu 1:2. Jadi pada saat kita tarik nafas, nanti saya akan contohkan dengan 4 ketukan atau 4 hitungan. Dan saat buang nafas lebih panjang dengan 8 hitungan. Yang ketiga adalah kita pada saat melakukan meditasi kita harus benar-benar tetap fokus, tidak sampai pikiran kita menjadi kosong, tidak mengosongkan pikiran atau mungkin hilang fokus, dalam arti kata mungkin terasa seperti tertidur. Tapi kita makanya tetap pada saat kita pranayama, kita tetap lakukan nafas, tetap fokus dengan nafas. Sehingga meditasi yang kita lakukan itu adalah tetap terkontrol. Tapi tidak terganggu oleh situasi lingkungan sekitarnya. Meskipun di luar mungkin ada berisik. Karena kita tidak punya tempat yang khusus meditasi yang kedap suara atau di dalam gua, tentunya kalau kita meditasi di ruang terbuka tentunya akan banyak gangguan-gangguan dan kita harus tetap fokus dengan nafas. Baik teman-teman, sebelum meditasi kita lakukan dulu asana. Nah sebelumnya, sebelum saya lupa, pada saat nanti kita duduk meditasi, siapkan bantal. Gunanya apa? Supaya panggul kita lebih tinggi dari lutut. Sehingga kita akan duduk lebih nyaman dengan tulang belakang lurus. Karena dengan duduk posisi lama, kita akan kehilangan momen untuk meluruskan tulang belakang. Lama-lama bisa menjadi bungkuk. Nah, ini adalah tidak baik untuk tulang belakang dan tentunya juga dengan perputaran energi, di mana energi tersebut adalah akan melalui lewat tulang belakang, lewat susunan nadi. Jadi, sehingga punggung kita harus benar-benar lurus. Cara untuk membantu bisa mempertahankan punggung kita tetap lurus adalah panggul lebih tinggi dari lutut. Caranya boleh diganjel dengan kita duduk di atas bantal. Ada bantal khusus meditasi, ada cukup bagus, keras, jadi bisa mensupport bokong kita tidak ambles. Atau jika tidak punya, bisa duduk di atas yoga block, itu juga bagus. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, kita lakukan simple asana yang benar-benar untuk kita bisa menopang saat kita meditasi. Duduk sukhasana dengan kaki kanan di bagian depan, kiri di bagian dalam seperti ini. Kemudian bawa tangan ke depan,
tulang dada diangkat, padahal lurus ke arah depan, tarik nafas, buang nafas, siku ditekuk, arahkan perut ke arah betis, jalankan tangan ke depan, tulang duduk tekan, lalu dahi mengarah ke arah matras. Lalu lakukan beberapa nafas di sini. Tetap fokus dengan nafas. Saat badan kita maju ke depan, tulang duduk tidak terangkat sehingga kita tetap bisa stretch di tulang belakang, di sendi sakrum dan juga hamstring. Tarik nafas, perlahan kembali naik bangun, kemudian naikkan lutut, ditukar, kiri di bagian depan, kanan di bagian dalam. Bawa lagi tangan ke depan, tulang dada diangkat, mengangkat tulang dada adalah untuk meluruskan tulang belakang. Tarik nafas, buang nafas, siku ditekuk, arahkan perut ke arah betis, jalankan tangan ke depan, tulang duduk tekan ke arah matras, dahi mengarah ke arah matras. Beberapa nafas. Cukup, perlahan bangun, kemudian naikkan lutut, bawa kaki ke depan, lutut lurus, dandasana. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki, pandang lurus ke arah depan, bahu jauhkan dari telinga, tarik nafas, buang nafas, siku ditekuk, rapatkan perut ke arah paha, arahkan dahi ke arah tulang kering, beberapa nafas. Ke perlahan naik bangun, kemudian kedua lutut ditekuk, tangan kanan dari bawah lutut kanan pegang pergelangan kaki kiri, tumit letakkan di bokong, lutut kiri bawa ke arah depan, lurus sejajar dengan panggul, kaki kanan menyilang paha kiri, telapak kaki kanan berpijak di matras rata, kaki tadasana. Kemudian tangan kiri peluk lutut kanan, tangan pegang paha, tangan kanan di belakang sejajar dengan tulang belakang. Tarik nafas, tulang dada diangkat, panjangkan punggung, buang nafas, kemudian twist. Bahu kanan putar ke arah belakang, dada menghadap ke arah sisi kanan, pandangan ke arah belakang sejajar dengan bahu. Beberapa nafas. Tetap bernafas dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Cukup, kembali ke depan. Lutut kembali dinaikkan ke atas. Sisi sebelahnya, tangan kiri. Dari bawah lutut kiri pegang pergelangan kaki kanan, tumit kanan di bokong, bawa lututnya ke arah depan, sejajar panggul lurus ke arah depan. Kaki yang kiri menyilang paha kanan. Kemudian kita peluk. Seperti ini, tangan kanan pegang paha kiri. Tangan kiri di belakang sejajar dengan punggung, tarik nafas, panjangkan punggung ke atas, buang nafas, twish, tolak ke arah belakang. Pandangan lurus ke arah belakang, sejajar bahu. Kembali ke depan. Itulah teman-teman, simple
asana buat supaya mendukung kita melakukan meditasi dengan nyaman, karena ya kita harus bisa benar-benar duduk dengan nyaman saat meditasi. Jadi kita lakukan beberapa pose untuk stretching. Berikutnya adalah bantal. Sudutnya hadapan ke arah depan seperti ini. Jangan ke arah samping kiri kanan begini. Sudutnya hadapan ke arah depan. Kemudian kita duduk sukasana dengan tulang lidu kita disupport oleh di atas bantal seperti ini. Perhatikan, saya akan duduk seperti ini. Sudutnya menghadap ke arah depan. Kemudian kita duduk di bagian ujung depan, di mana tulang duduk kita tetap ada di atas bantal, jadi tidak di luar bantal. Kemudian silangkan kaki seperti ini. Panggul lumayan tinggi, jadi kita bisa mempertahankan tulang belakang kita tetap lurus, tidak membungkuk. Telunjuk sama jari jempol disatukan. Letakkan pergelangan tangan di atas lutut. Siku tidak terbuka ke kiri dan ke kanan. Sikunya arahkan ke arah rusuk. Kemudian tarik tangannya sedikit ke arah paha. Ditopang oleh paha seperti ini. Sehingga bahu kita bisa tetap rileks. Tulang belakang kita tetap lurus. Dagu arahkan ke arah dada. Ke arah dada, jalan darah pada kurang lebih satu kepalan tangan. Jadi kurang lebih satu kepalan tangan. Jadi pada saat kita lakukan meditasi, tetap sejajar, tidak ada tekanan di bagian leher. Bahu rileks. Kedua bola mata melihat ke satu titik di antara kedua alis, naik ke arah atas. Jadi mata kita melihat ke satu titik, yaitu titik Ajna Cakra atau Cakra ke-6. Wajah dilembutkan. Kita sama-sama lakukan pranayama. Pranayama sama priti. 1:2. Sama-sama perlahan buang nafas dari hidung. Tarik nafas, 4, 3, 2, 1, buang nafas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik nafas, 4, 3, 2, 1, buang nafas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik nafas, 4, 3, 2, 1, buang nafas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik nafas, 4, 3, 2, 1, buang nafas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik nafas, 4, 3, 2, 1, buang nafas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lanjutkan dengan nafas tetap sama, 1:2, pranayama sama vritti. Tetap fokus dengan nafas, pandangan tetap mengarah ke satu titik, tulang belakang tetap lurus. Fokus dengan nafas, fokus dengan
pandangannya berada di titik tengah, yaitu di kedua alis mata naik satu jari. Letaknya cakra keenam, ajna cakra. Tidak ada ketegangan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mata, perlahan singkirkan bantal, kemudian turunkan punggung di matras, luruskan lutut satu persatu, kaki di atas lebar panggul, tangan di samping pinggang kiri kanan, siku lurus, telapak tangan hadap ke arah atas, tetap atur nafas. Pranayama sama Visamavritti, lakukan Sapasana kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, gerakan jari tangan, jari kaki. Bawa tangan kanan ke arah belakang kepala, tekuk lutut satu persatu, kemudian miringkan badan ke arah kanan, lengan kanan tetap dengan siku lurus menjadi bantal kepala, tangan kiri di depan dada. Atur kembali nafas selama 30 detik. Telapak tangan kiri mendorong, perlahan bangun, kepala naik paling akhir, kemudian duduk. Letakkan tangan di atas lutut, panjangkan punggung ke arah atas. Atur kembali nafas selama 30 detik. Demikianlah teman-teman, tutorial untuk meditasi bersama saya, Semi Yoga. Bagi teman-teman yang suka dengan channel saya, silakan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng sehingga teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di setiap video yang saya unggah. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel Semi Yoga, saya ucapkan terima kasih.